dengan kehadiran infrastruktur digital di desa ini, maka ekonomi desa yang tadinya pasarnya hanya di wilayah terbatas bisa dijual sampai ke seluruh Indonesia dan juga ke luar negeri. Di kita itu ada pertanian kopi hulunya, tapi kita tidak mempunyai hilir gitu. Nah, sementara mereka masih di lingkup desa sendiri gitu. Mereka belum bisa menjual entah itu di online atau apa, karena belum ada pelatihan ke arah sana. Sama mereka pun belum mengerti teknologi mungkin. Karena kan kita masih terbatas di desa Megamendung ini. Tinggal kita perlu dari pengemasan produk ataupun pemasarannya ke depan. Saya ada usaha tas karung goni. Di situ lebih saya ambil ke limbah sama ke pemberdayaan masyarakat sih. Dulu sebelum ada era digital kayak sekarang, dulu saya lewat offline-nya, lewat pameran-pameran, kayak gitu, dan itu lama. Bertempat di Gedung Pakuan Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ye Kang, co-founder sekaligus Chief Operating Officer C, yang merupakan... Wujud kerjasama ini antara lain dengan bantuan berupa perangkat komputer... Selain itu, Shopee juga akan memberikan pelatihan pada UMKM-UMKM lokal. Transformasi digital paling masif di Republik ini ada di Jawa Barat. 5.000 desa mulai hari ini perlahan-lahan akan dilengkapi dengan ruangan namanya Pusat Digital Desa, yang infrastruktur digitalnya akan disediakan dan disupport oleh Shopee Indonesia. Tepuk tangan. Saya mengapresiasi Saya juga ingin menyampaikan apresiasi di depan Pak Menteri. Shopee ini sudah tidak lagi impor-impor. Justru sekarang impor dihentikan. Shopee itu adalah mitra utama Republik Indonesia dalam mengekspor barang-barang UKM sampai bikin sekolahnya. Yang lain nggak sejauh itu. Kami akan buktikan tinggal di desa tapi terkoneksi bisnisnya ke seluruh dunia. Maka kita ramaikan semangat ini ke seluruh masyarakat desa-desa. Kita datang ke sini, ya, kemudian kasih pelatihan, kemudian membuat UMKM Center. Ini semata-mata untuk teman-teman UMKM semua, ya, kita pengen pemberdayaan dari UMKM ini lebih luas lagi. Dari Shopee-nya kan sekarang ada pelatihan untuk mereka, nanti mereka bisa tularkan ke masyarakat, pelaku UKM, untuk bisa melek teknologi, bisa dijual di Shopee salah satunya. Alhamdulillah sekarang Shopee Village ini udah menjamah ya ke desa-desa ya kayak sekarang ini. Karena masih banyak yang belum paham, banyak yang belum sadar digital gitu. Dengan adanya pelatihan UMKM Go Digital, memberikan kami kesempatan untuk pengembangan ke unit usaha pakan ikan kami, baik itu dalam bentuk hasil ikan yang sudah kami budidayakan menggunakan pakan ikan kami, atau untuk penjualan pakan ikan itu sendiri dalam skala terbatas. We are here to grow together with the UMKM in Indonesia. Shopee untuk UMKM.